Halo semuanya, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam dimanapun tempatnya dan kapanpun waktunya. Kuma, Daramang, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan kemudian kelancaran juga. Oke, ini dia. Kita akan mereaksi Farel Prayoga kembali di Aneka Safari Records. Yang memang Aneka Safari itu memberikan visual, kemudian sound yang memuaskan untuk kita ya. Dan ketika Farel Prayoga bernyanyi di Aneka Safari Records itu hasilnya selalu memuaskan ya tentu saja. Dan ini dia, kita akan mereaksi Aku Ngamen versi koplo. Kita akan lihat sama-sama dan mereaksinya bagaimana hasilnya ya di Aneka Safari Records versi koplo. Dan saya yakin dibuat goyang dengan musiknya. Oke, kita mulai saja ya, langsung check it out. Sip. 1, 2, 3 dan klik. Aneka Musik Safari Record. Makin jernih aja nih suaranya. Saksa dulu. Beautiful. Awan urip ning dalan, bengi senggole pangan, ra peduli panas lan udan, supaya keso isu iso sarapan. Melaku saparan paran tanpa arah tujuan, monggo penting bisa dimakan setiap hari, ini nyentuh banget ya liriknya, apalagi ini sesuai dengan pengalaman Farel Prayoga dulu. Dan Farel makin ganteng aja di sini, cerah gitu. Tinggi, nama keren. Ya, nasib bisa berubah, ini dia, dan ini menjadi kenyataan Farel Prayoga berkat usaha Farel Prayoga tentunya, dan doa-doa dari semuanya. Lanjut, enak banget musiknya. Kita goyang kiri kanan. Bulat suara melodinya nih. Gitar Fender. Gayanya selalu ada Farel. Benar sekali. Thank you.
Kalau berdasarkan pengalaman, kita tuh pasti tersentuh banget ya ini dengan lirik-liriknya. Dan selain itu kita juga dibuat goyang karena musiknya. Dan esensi dari lagunya itu nggak hilang gitu. Karena dengan suara Farel yang memang keren, kemudian dengan ciri khasnya meliuk-liuk, kemudian cengkoknya yang memang kita tahu sendiri seperti apa, itu indah banget. Dan inilah kualitas yang luar biasa dari Farel Prayoga. Memang ketika Farel Prayoga bernyanyi di Aneka Safari Records itu cocok banget. Jadi sudah menyatu gitu antara aransemen kemudian vokal Farel Prayoga di sini. Kemudian tentunya Farel Prayoga dibimbing juga ya oleh orang-orang yang memang sayang kepada Farel di sini, sehingga sampai saat ini Farel bernyanyi dan menunjukkan progres yang sangat luar biasa. Tepuk tangan. Saya kira dicukupkan sekian video reaksinya. Nanti kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan saya ucapkan salam demam media and catch you later.